kayaknya kurang cabenya. Kurang banyak. Iya, kita tambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel Kos Entertainment. Saya akan terus mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua selalu mensupport channel ini untuk terus berkembang dengan cara nonton video yang like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan kawan-kawan semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan semua selalu diberikan kesehatan, murah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Baik kawan-kawan, video kali ini kita makan KFC lagi. Kita sarapan atau makan siang? Kita jenar ya. Soal jam 9 pagi kita udah di sini standby, tapi KFC-nya belum buka kawan-kawan. Bersama seseorang, perkenalkan diri Anda atau perlu lagi? Halo, semua pasti udah tahu lah ya, yang udah nonton pasti udah tahu ya, saya Ria Natasha. Ria Natasha, oke kawan-kawan, kita lagi di KFC Arifin Ahmad, Jalan Pekanbaru. Jalan Pekanbaru, KFC Arifin Ahmad, di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru. Jangan gugup. Enggak gugup, oke? Tapi video kali ini kita bukan hanya sekedar makan KFC kawan. Kita, mencari beda dari yang lain. Ya kan, buat beda lagi, kita membawa sesuatu ini, penggiling cabai. Rencananya, ini adegan ini sangat berbahaya, nggak boleh kawan. Sebenarnya nggak boleh, ini kami nyondok-nyondok nih. Di pojok-pojok, orang nggak ada karena pagi. Jadi, ayam KFC mau kita geprek kawan, oke? Pakai sambal terasi. Mana sambal terasi tadi? Nih, kita udah beli perlengkapannya juga. Terasi, ini belinya di supermarket. Terdekat. Ya, terdekat, oke? Kita mau coba langsung aja ya di geprek ya kawan. Ayo geprek pakai ini. Soal kita udah cuci tangan juga. Kayak mana rasanya? Apakah rasanya berubah? Berubah. Jadi Superman. Jadi Superman. Lihat kawan. Nih. Ini ya. Dan lihat. Nggak pakai sabenya. Ya. Pengalaman guys. Jadi cabai ini sekarang ini orang nggak tahu kawan-kawan. Kami nyondok nih. Maaf ya. Jangan dilakukan adegan ini. Adegan ini sangat berbahaya. Jadi berapa? Mau berapa? Satu aja lah. Ya. Kayak mana sih? Gue gak mau deh. Sampahnya jangan kelihatan ya. Sampahnya ini berbahaya. Sampahnya ya. Kelihatan ininya gimana? Ini kawan-kawan nih. Ayam KFC digeprek serius. Langsung aja lah, Nak. Ke sini. Nah, adek-adek juga ya. Ini lakukan. Harus lakukan punya dirimu. Keras ya. Keras. Gitu. Ini nggak ada karyawan di sini. Kalau ada karyawannya di sini, kawan-kawan, kita kena diusir. diusir dari sini. Kayaknya kurang cabenya. Kurang banyak. Iya, kita tambah lagi. Nanti kalau karyawannya marah, kita kasih aja cabai ini. Kita kasih cabai ini enak. Selesai. Tasnya satu aja lah. Tasnya satu? Ini baru pertama kali aku melakukannya di KFC. Tadi kita udah cuci tangan ya. Udah cuci tangan sebelumnya. Yuk, udah kita berdoa. Biasakan sebelum makan itu kita selalu berdoa. Supaya rezeki kita selalu dilancarkan, makanan menjadi darah daging dan sebagainya, oke? Okay? Iya, udah agak tahan lapar. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Kita coba ya, kawan. Gimana rasanya? Apakah rasanya berubah jadi ayam geprek? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya, Dek?
ayam. Rasa ayam. Tapi gimana rasanya? Berubah rasanya, Dek? Pedas. Enggak, rasa khas KFC-nya berubah? Enggak lah ya. Enggak. Enggak kan? Enggak. Nomor satu. Tapi enak, serius. Ternyata kan, ayam KFC itu digeprek enak juga. Coba deh. Kalian beli ayam KFC, kalian geprek di rumah sendiri. Enak. Iya kan? Jangan geprek di sini ya. Di sini kita udah ada surat izinnya ya. Kita ada surat izinnya. Oke. Laper guys. Sumpah. Nungguin tokonya buka dulu. Nungguin tokonya buka dulu. Jadi kalau kalian mau lihat promo, kalian tag aja IG-nya KFC Arifin Ahmad di Instagram ya. Itu ada promo nanti tiap minggunya. Ayam nomor satu. Iya, memang nomor satu. Ya, mataku masih bengkak kan? Karena baru bangun tidur. Aku terkejut, ada konten, dapat konten. Kalian jangan lupa makan juga ya di rumah. Jaga kesehatan biar bisa beraktivitas sehari-hari. Tasya. Allah. Apa namanya tuan? Ya itu. lupa mau nanya apa tadi ya? Ingat dulu. Rumah Tasya ada ke mana? Gimana sih ya, Pekanbaru? Iya sih. Terus saya kuat nggak makanan pedas? Tergantung mood ya, kalau Tasya. Tergantung mood? Tergantung mood. Kenapa moodnya? Karena kalau mood pengen makan pedas, bisa makan pedasnya banyak. Kalau moodnya makan pengen manis, makan manis gitu. Terus ini udah digeprek. Tapi kurang, kita geprek lagi ya. Kurang hancur. Gak usah lagi. Sausnya nggak dipakai guys, nggak dipakai. Cuma satu tadi minta karena sengaja buat konten. Tapi sayang kalau nggak dipakai ya kan? Nggak boleh mubazir. Nggak boleh mubazir. Nggak pernah kalah. Ya. Memang jagonya. Ayam. Kalau Tasya jagonya apa? Apa? Jagonya tetetet ya. Tulis di komen ya. Kalau Tasya ini jagonya apa gitu? Ya satu keturunan orang Arab. Kok mirip orang Arab? Sakit Tasya. Kakek papa turun orang Belanda. Kalau kakek mama baru kalau turunan orang Arab. Bisa bahasa Arab. Syukron. Syukron. Naam. Babun. Kursiun. Maktabun. Berarti di SMA ada ya. Ada belajar bahasa Arab dulu ya? Dulu saja MDA. MDA. Sekarang di TA ya namanya sekarang ya. Sekolah untuk belajar ilmu agama itu. MDA. Dulu waktu MDA kami SD sih.
SD juga MDA? Enggak, iya. Dulu waktu SD itu enggak ada cerita main kan. Main juga sempat. Enggak sekarang, enggak ada namanya Android. Dia enak lah kan. Dulu mainnya pas sekolah enggak ada guru, sekelas tuh pasti ada buat game. Iya. Kereta apian atau banyak lah. Banyak lah dulu. Pasti kalian merasakan yang seumuran kita. Main gambar. Main kelereng. Iya, banyak bekel. Iya. Sering. Apa ada booming-boomingnya tuh pasti sering tuh. Sering. Wanita. Campur. Main karet. Main karet. Laki-laki pun ikut juga main karet. Kalau udah booming ya. Iya kan? Tapi rindu loh. Kayak main-main gitu. Iya kan? Ada saatnya. Kalau udah besar, ya kalau masih kecil pengen banget jadi orang jarang besar. Iya. Kalau udah dewasa pengen, rasanya pengen jadi anak lagi gitu. Karena dewasa. Dewasa ini banyak masalah. Banyak yang harus dipikirin. Banyak yang masalah, iya. Banyak yang harus dipikirkan. Sama ini. Waktu enggak punya pacar pengen rasa punya pacar. Pas punya pacar banyak masalah gitu. Oh, boleh nih cerita sedikit ya kan? Iya, cerita lah. Apa? Gimana masa kenapa bisa putus? Sama siapa? Pacar lah. Dulu. Ada something kan. Udah 3 tahun 4 tahun aku jomblo. 4 tahun loh, serius. Lama ya? Pacarannya berapa tahun? 9 bulan. Oh. 9 bulan soalnya dulu mau nikah sayang kali kan, kalau kita tuh udah pacar tuh kan. Udah sayang kali kan. Jadi ada something. Sekarang ceweknya udah nikah belum? Udah nikah sama sama yang lain. Karena itulah putus. Selingkuh dia. Selingkuhin balik lah. Selingkuhin balik. Enggak bisa. Oh, setia ya. Iya, setia. Makanya sekarang 4 tahun. Ya mau daftar silakan. Itu udah move on atau masih ingat dia juga? Udah move on. Masa? Iya, yes, udah move on. Entah lah ya, coba komen di bawah. Kau dirimu? Terakhir pacaran? Sama sih kayak gitu juga. Gue sama. Selingkuhin. Terus? Udah bertahan 1 tahun, 1 tahun 2 bulan. Ya, dia mungkin kita, mungkin aku kurang baik ya untuk dia itu. Kurang baik? Masa ya cek secantik ini kurang baik juga lagi? Bercantik, cerdas. Setiap manusia kan gak ada yang sempurna. Iya. Yeah. Dia satu sekolah. Semoga gak nonton deh. 2 tahun berarti stay year. Enggak. Di aku udah jomblo berapa tahun? Dari SMA. Dari SMA? Semenjak kuliah udah jomblo ya guys. Dia udah jomblo deh guys. Aduh. Semenjak kuliah dia udah jomblo. Udah 3 tahun. Berarti sama lah kita itu. Pantasan Allah mempertemukan kita. Abangnya sering banget gombalin terus. Gombalin siapa? Gombalin cewek. Gak mungkin cewek cowok apa gombalinnya. Normal lah banget. Oke. Gombalin tasnya pertama kali ketemunya. Ini terus? Sekarang? Nggak ada. Gombalin juga. Apa sih? Garing ya? Ini sumpah. Enak kali. Ayam capsnya digeprek. Itu kenapa? Apa? Kenapa? Itu. Kenapa yang tertutup? Itu. Oh itu orang pesanan loh. Sebanyak itu? Iya. My God. Besok kalau kita YouTube kita berkembang, kita juga mention ya. Misalnya itu kita berbagi. Oke? Okay? Kita berbagi
berbagi. Pokoknya berbagi. Oke, jangan lupa di like, comment, dan subscribe terus ya Kang Kawan. Alhamdulillah, Rabbi Amin, habis. Kemben ngecolong kencang ya. Karena enak kali. Digeprek pakai ini. Jangan ditiru ya adegannya. Soalnya kita udah ada surat izinnya tadi. Makan-makan tapi lupa ya. Minum. Minum lah. Selekan. Alhamdulillah, Bu Amin. Enak. Ya? Ayamnya habis. Ayamnya habis. Isinya siapa? Coba komen, coba review ya. Ayam KFC itu geprek. Apakah rasa geprek yang lain? Enggak ada duanya. Hah? Enggak ada duanya. Enggak ada duanya, serius. Jadi, ayam KFC itu geprek, dia enggak hilang rasa KFC. Ayam KFC-nya enggak hilang gitu. Khasnya enggak hilang. Jadi memang tetap ayam KFC, tapi tambah lagi digeprek, tambah lagi cabai ini. Mungkin kalau kalian buat cabai sendiri di rumah, cabai ayam geprek mungkin lebih enak, serius. Iya kan? Soal ini kita belinya di supermarket tadi. Kan mungkin kita ngilin cabai sini kan, bawa bawang cabai gitu. Pasti enak. Ayo makan, udah? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Cantik Tasya itu dari kamera. Aslinya? Aslinya cantik juga. Terima kasih. Terima kasih. Ya, minum. Dingin kan aku? Ini abang apa? Mocha float. Itu namanya mocha float. Harganya 12 ribuan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Closing Tasya. Oke guys, sampai sini dulu ya. Klik like, subscribe, komen di bawah juga ya. Share jangan lupa pastinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.